Halo sobat, selamat datang kembali di video channel saya. Kali ini saya akan membandingkan dua buah senter itu tapi ini XPG dengan apa nih? Tapi ini C8. Kedua senter ini saya bandingkan karena memiliki apa ya namanya? Dua mode sekaligus, dua fokus sekaligus, satu lensa dua mode. Maksudnya gimana? Jadi antara zoom dekat dan zoom jauhnya itu menyatu. Jadi satu lensa ada dua zoom mode, seperti itulah. Oke, sebelum kita menjelaskan video ini pergi, sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Oke lah, kita sebelum kita membandingkan kuda senter ini dan mengetesnya di luar atau di tes semalam, saya akan menjelaskan dulu sekilas mengenai kedua produk ini. Yang pertama XPG COB 3189A. Ini lumayan berat, kokoh malah kesannya itu. Ini ada COB nya ya, yang ini enggak. Ini nah, lampunya segede gini, kecil. Jadi komod saya ini cocoknya untuk jarak pandang saja. Apa ya, mungkin sekitar 10 meter gitu. Walaupun sebenarnya jarak panjangnya bisa nyampe 50 meter. Tapi kalau sistem yang ini saya lebih setuju dengan mode jarak 10 meter saja ini. Ini bisa ada petunjukan, bisa diputar mana ya. Nah, seperti ini buat penerangan. Jadi ininya disimpan di saku. Nah, jadi ini menghadap ke depan. Sangat cocok buat para pendaki tuh kan. Ada apa ini, peringatan panas, seperti ini sangat panas nih kalau lama gitu. Lalu ini tombol on off nya, ini mode COB. Terus ini sistem charger ya, jadi sudah include baterai tuh. Ada USB nya, terus ntar saya kencangkan dulu ininya. Ada magnet yang bisa digerakkan. Jadi ini bisa digantung magnetnya. Seperti itu. Oh enggak, ini enggak nempel ya. Ini sebenarnya bahan apa nih? Aluminium ya. Terus COB, apa itu COB? Saya juga nggak tahu apa artinya, tapi dalam setiap produk selalu disebutkan COB. Mungkin lebih kepada lampu pijar. Nah, biar lebih jelasnya saya praktekkan. Ini. Nah, seperti ini. Lampu pijar. Nah, cocok buat lighting kamera. Lalu ada lampu merah. Nih, nggak tahu, tapi katanya lampu merah sangat berguna sekali kalau di hutan itu mengusir hewan. Lalu strobel, udah seperti itu aja. Oke, kita bahas yang kedua ini, lampu C8. Lensanya besar, bukan lensa ini sih, kaca. Untuk kacanya, lensanya yang yang di sana tuh. Kalau ini iya sama, ininya nggak cembung, datar, ini sangat cocok untuk jarak dekat. Ini juga seperti yang ini, jangkauan 50 meter ini bisa. Terus sangat kokoh menggunakan bahan metal juga. Ini sangat bagus buat jadi pentungan yang besar. Ini menggunakan baterai 18650. Nah, tidak ada konverter A3 karena ini buatnya rak kecil nih, si badannya. Terus ini ada tombol on off juga. Nah, udah, senter ini segitu saja, sangat sederhana sekali. Beda jauh kan, tapi hasilnya nanti dilihat saja. Oke, mungkin itu sekilas mengenai produk ini. Lalu kita akan tahu bagaimana kualitas cahaya yang dihasilkan. Kita langsung saja keluar untuk mengetes alat ini. Nah sobat, kita sudah di luar. Kita akan membandingkan antara XPG 3189A dengan LED C8. Kita membandingkan kedua ini karena memiliki sistem yang sama, pembukaan sistem yang modelnya sama, yaitu satu fokus dengan dua lensa. Pada lensanya dua mode, jadi yang jarak dekat dan jarak jauhnya menyatu. Yang pertama yang akan kita tes yaitu XPG 3189A. Nah, ini yang maksud dua mode itu ya. Jadi yang dimaksud dua mode itu antara zoom dekat dan zoom jauh yaitu satu. Nah, bukan yang tengah itu ada zoom jauhnya, dan yang lebar itu zoom dekatnya. Segini yang dihasilkan. Ini mode paling terang, ini redup. Nah, karena ini ada COB ya, COB nya ini untuk lampu merah, ini strobo. Lalu kita bandingkan dengan C8. Ini udah segini. Lalu ini redup. Ini redup sekali, udah kelihatan. Strobe, SOS. Oke, kita bandingkan keduanya. Ini ya, ini mode terang di C8 dengan XPG 3189A. Ini XPG, ini C8. Hampir sama kalau menurut saya. Cuman yang ini kayaknya warna lampunya sedikit biru, jadi tidak berbicara. Kalau ini putih, oh kan kelihatan ya kan, tapi lebih kalau dari fokus masih terang C8 tuh kan, ini kelihatan putih ya, ini biru nih. Nah, kalian bisa membedakannya. Aduh, tapi ini senter untuk di rumah sangat pas lah. Kalau ini karena ini ada COB, jadi untuk camping ini cocok untuk jadi lenteranya. Ini nggak bisa diputar ya, sesuai yang sudah saya bilang tadi, ini dua fokus dalam satu headset gitu ya. Jadi zoom besar dan zoom jauhnya itu menyatu. Nah, kalian sudah bisa membedakan sendiri. Oke, karena ini nggak bisa digimana-gimain, ini saja. Jadi sudah saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.